sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Selasa 4 Januari 2022. Saya Fahil Hidayat Ghazali. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Kita ikuti paparan utama malam ini. Bantuan wang ihsan disasar selesai diagih sebelum hujung minggu ini. Banjir di 7 negeri. Lebih 12,000 penduduk terjejas berlindung di 179 PPS. Assalamualaikum, salam sejahtera. Itu wajah-wajah sayu penduduk terjejas banjir yang sempat kami rakamkan di Segamat, Johor. Simpati dan doa kami, keluarga Malaysia, sentiasa bersama anda. Semoga terus tabah menghadapi musibah ini. Bantuan wang ihsan BWI kepada penduduk terjejas banjir akan diserah segera di Pusat Pemindahan Sementara PPS sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan menyasarkan agihan BWI seluruh negara akan selesai hujung minggu ini. Kita tak nak nanti after 6 bulan baru dapat. Kita tak nak. Seperti dulu-dulu, 3 bulan hingga 6 bulan. Jadi ada yang satu seorang makcik maklumkan, dia tinggal semua barang-barang dia. Dia pun tak tahu. Rosak. Mesti rosaklah kalau dah 3-4 hari dalam air. Jadi kita bagi ini, terus kita bagi untuk mengurangkan bebanan mereka. Mungkin mereka boleh beli barang keperluan, kain baju dan sebagainya sementara. Dapat bantuan-bantuan lain. Dan saya percaya banyak bantuan lain akan dihantar. Penduduk terjejas banjir di Johor akan menerima bantuan wang ihsan RM1,000 setiap keluarga daripada Kerajaan Persekutuan dan RM500 lagi daripada Kerajaan Negeri. Di mana sumbangan yang kami terima itu tersangat membantu dalam menangani buang masa kami iaitu menghadapi masalah banjir ini, meringankan beban kami. Kegunaan yang pertama sekali di mana seandainya berlaku kerosakan, tak mustahil ada barang kerosakan tu. Jadi untuk memperbagi barang-barang alat rumah yang rosak atau membeli baru yang dah tak boleh pakai kan. Kami akan gunakan sebaik mungkin lah sebab kan suami pun tak dapat bekerja kan dah beberapa hari. Alhamdulillah, terima kasihlah dekat PM kita dapat membeli bantuan pada kita masa banjir kan. Alhamdulillah. Jadi aku akan guna apa dulu bantuan tu? Ya mesti-mestilah beli makanan, betul tak? Perdana Menteri turut meluluskan peruntukan RM5 juta bagi membina sebuah ban baharu di Segamat, Johor. Ban baharu dijangka bertahan 20 tahun bagi mengatasi masalah banjir yang sering berlaku di Segamat. Ada yang pecah, kita bukan ganti yang pecah tapi kita buat seluruh ban itu. Kerana saya dimaklumkan ban itu rendah. Tak cukup untuk menahan air kalau air itu cepat melempah. Jadi kita naikkan ketinggian ban tu. Jadi kita buat the whole seluruh ban tersebut. Itu yang 5 juta. Kalau saya nak buat yang pecah tu, kalau kita nak buat yang pecah tu hanya 500,000. Jadi tidak memadai kalau buat 500,000 untuk short term jangka pendek.
Jabatan Pengairan dan Saliran akan menyediakan pelan jangka panjang bagi mengatasi masalah banjir khususnya di daerah-daerah berisiko seluruh negara. Tegas Perdana Menteri, isu banjir akan diselesaikan walaupun melibatkan peruntukan kewangan yang besar. Segamat kekal menjadi daerah paling teruk terjejas akibat banjir di negeri itu daripada keseluruhan 7 daerah lain. Sehingga petang tadi, seramai 4,105 mangsa telah dipindah ke 55 buah PPS di daerah Segamat. Kita terus bersama wartawan Muhammad Ashraf Ishak di Segamat, Johor. Ashraf. Ya, Fatil dan Hazel, situasi banjir di daerah Segamat ini tidak banyak berubah berbanding semalam. Walaupun keadaan cuaca yang baik dan cerah sepanjang hari ini bermula daripada pagi sehingga petang tadi. Dan setakat pada pukul 4 petang tadi, sebanyak 55 pusat pembinaan sementara PPS telah pun dibuka di daerah Segamat ini. Iaitu pertama 3 lagi PPS baru berbanding 49 PPS semalam. Dan jumlah penduduk terjejas banjir juga meningkat daripada 3,554 penduduk semalam kepada 4,105 penduduk yang dipindahkan pada hari ini. Dari segi jumlah jalan yang ditutup juga tidak banyak berubah apabila 10 jalan di daerah ini masih lagi ditutup dan tidak boleh dilalui disebabkan banjir dan aliran arus air yang deras. Dan ketika ini saya berada di salah satu jalan yang ditutup di si daerah Segamat ini, iaitu Jalan Balai Polis Buluh Kasap Kampung Tandung yang terputus kira-kira 100 meter dengan kedalaman air dianggarkan 1 meter. Kalau kita dapat saksikan di tiang lampu itu, keadaan paras air itu berada pada setengah lampu itu. Kalau kita dapat saksikan di hujung sana, menunjukkan paras air di sini memang tinggi dan sebarang kenderaan walaupun kenderaan berat tidak boleh melalui jalan ini. Dan di mana jalan ini menghubungkan kawasan Balai Polis Buluh Kasap dengan Taman Mutiara Buluh Kasap yang berada di seberang kawasan jalan sana. Dan jadi kepada para penduduk setempat dan juga orang ramai yang ingin melalui jalan ini untuk ke Taman Mutiara Buluh Kasap perlu melalui jalan alternatif, iaitu melalui Jalan Emas 2 untuk sampai ke taman tersebut. Selain jalan ini, 6 lagi jalan yang ditutup adalah akibat banjir adalah Jalan Kuala Paya Balai Badang, Jalan Puting, Jalan Jabi Kampung Bukit Tempurung, Jalan Tumang, Jalan Felda Medoy, Jalan Senai Gebas depan Ajia. Manakala 3 lagi jalan yang semalam hanya dibuka untuk kenderaan berat, pada hari ini telah pun ditutup untuk semua jenis kenderaan, iaitu Jalan Serakit, Jalan Tengku 3 dan Jalan Pagoh Kampung Limau Manis. Dan untuk perkembangan paras air di sungai pula, di ketiga-tiga buah sungai yang berada di daerah ini, iaitu di Sungai Segamat, di Bandar Segamat, Sungai Muar di Buluh Kasap dan Sungai Muar di Kampung Awat, masih lagi berada pada paras status bahaya. Dan saya kira setakat itu saja perkembangan kini yang dapat saya kongsikan untuk perkembangan banjir di daerah Segamat ini. Teruskan ke stand anda bersama kami di Berita RTM untuk kami bawakan perkembangan terkini berkaitan situasi banjir di negeri-negeri yang terjejas. Kita kembali semula bersama rakan tugas Fatil dan Hazel di Angkasa Puri. Silakan. Ya, Ashraf Ishak di Segamat, Johor. Terima kasih. Dalam memastikan kelancaran ketika penugasan di Pusat Pemindahan Sementara PPS, semua agensi terlibat akan sentiasa bersedia sekiranya berlaku bencana banjir. Pelbagai usaha turut dilaksana untuk memastikan penduduk di PPS selesa dan selamat. Bersama Farah Huda Syahiran di Alor Gajah. Baik, terima kasih. Kali kedua dilanda bencana banjir pastinya memberi impak kepada agensi dan jabatan yang terlibat khususnya dalam memberi bantuan kepada mereka yang terjejas banjir. Dan untuk menceritakan lebih lanjut berkenaan kesiapsiagaan agensi kebajikan khususnya, kita bersama Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun. Terima kasih Datuk Seri sudi bersama kita pada malam ini. Sama-sama. Baik Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri melihat kesiapsiagaan agensi di bawah kementerian menghadapi gelombang banjir kedua yang berlaku pada awal Januari hari tahun ini? Ya, sudah pasti ya apabila
berlakunya gelombang yang pertama itu, kita lihat ada tempat-tempat yang sebelum ini tidak pernah banjir tapi berlaku banjir. Kerana itu antara kesiapsiagaan kementerian, khususnya salah satu agensi di bawah kementerian itu Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita mempunyai 5,713 pusat pembinaan sementara di seluruh Malaysia. Namun kita bersedia menambah 500 lagi pusat pemindahan sementara di seluruh Malaysia, di mana 100 lebih telah pun diadakan, ditambah-tambahan daripada 5,700 tadi sebagai salah satu kesiapsiagaan kita. Dan selain daripada itu, kita juga telah menambah pangkalan hadapan ataupun store community. Maksudnya daripada depo kita, ya, yang kita ada 8 depo di seluruh Malaysia, lepas itu diturunkan di peringkat negeri dan juga daerah. Kemudian ada lagi store community, maksudnya yang paling dekat dengan PPS, pusat pemindahan sementara, supaya kita tidak mahu lagi sekiranya berlakunya banjir yang tidak diduga, maka kita nak mencuba mengurangkan kelewatan dalam kita menghantarkan bantuan kepada mangsa-mangsa, khususnya di pusat pemindahan sementara. Itu pun kita tambah 200 store community di seluruh negara. Baik, Dato' Sri, sekarang ni pun kita berada di PPS SMK Seri Pengkalan. Dengan orang kata boleh tahan ramai juga penduduk terjejas banjir di PPS ini. Jadi mungkin nasihat Dato' Sri terutama kepada penduduk terjejas banjir serta orang kata petugas-petugas dalam PPS ini untuk menjaga SOP dan sebagainya, Dato' Sri. Ya, dalam keadaan bencana ini, saya menyeru terutamanya kepada para petugas hadapan, ya, supaya mereka juga menjaga keselamatan diri masing-masing untuk kita menyelamatkan mangsa yang lain. Kita juga perlu untuk menjaga keselamatan diri kita di samping mengikut SOP-SOP yang telah ditetapkan. Dan kepada bukan saja sekiranya penduduk, ya, yang berada dalam kawasan yang telah pun kita tahu akan berlaku banjir dan sebagainya, melalui daripada kita banyak laporan-laporan ramalan dan kaji cuaca dan sebagainya, supaya kita bersiap sedia. Kalau boleh kita sediakan satu kit, maksudnya dah sedia dah beg ku, dalam tu dah isikan barang keperluan yang asas, yang untuk bila kita tahu bila berlaku banjir dah sedia dah untuk kita bergerak. Dan juga di pusat pemindahan sementara ini, yang paling penting keselamatan, ya, keluarga dan anak-anak, ya, semua ini perlu juga diberi keutamaan. Baik, Dato' Sri, terima kasih di atas penerangan itu tadi. Baik, saya kira sekian sahaja info banjir dari Melaka bersama saya Farahuda Sairan serta kru penerbitan. Kembali semula ke rakam tugas. Silakan. Farahuda Sairan, terima kasih. Ini pula perkembangan banjir di daerah Pitas, Sabah. Pihak jawatan kuasa pengurusan bencana daerah Pitas terus bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Penduduk yang terjejas banjir dan ditempatkan di PPS masih tidak dibenarkan pulang ke rumah masing-masing sehingga pihak jawatan kuasa pengurusan bencana berpuas hati dengan keadaan sekeliling. Perincian lanjut terus bersama Sharifah Munazra Syarif. Baik, Fatil dan juga Hazel, terima kasih. Dan saudara, jumlah mangsa banjir ataupun penduduk yang terjejas banjir setakat ini di daerah Pitas meningkat kepada 308 orang berbanding semalam hanya 298 sahaja. Dan untuk bercakap lebih lanjut, bersama dengan saya pada malam ini, pegawai daerah Pitas merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana daerah Pitas, iaitu Encik Firuz Izzualdin Layas Beniti bin Muhammad Zulbai. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Baik, Tuan, boleh kongsikan sedikit. Setakat ini jumlah penduduk terjejas banjir di Pitas semakin meningkat. Jadi apakah langkah-langkah jawatan kuasa pengurusan bencana setakat ini? Setakat hari ini, yang mana jawatan kuasa bencana daerah telah menyusun gerak atur bagi memastikan semua penduduk di daerah Pitas dalam keadaan terkawal, selamat. Dan kami pun sentiasa 24 jam PKOB kami, Pusat Kawalan Operasi Bencana ini, menerima laporan dan juga panggilan, yang mana sekiranya panggilan-panggilan tersebut memerlukan tindakan yang cepat, pihak kami di kawasan di PKOB ini akan mengambil tindakan secepat mungkin. Itu antara langkah-langkah yang telah kami buat bermula 4 hari yang lepas, yang mana PKOB dan juga petugas-petugas kami sentiasa
memberi perkhidmatan 24 jam kepada masyarakat di daerah Pitas ini. Perancangan pihak jawatan kuasa dari segi pasca banjir, kita faham keadaan muka bumi di Pitas ini dan hujan ataupun banjir ini tidaklah perkara baharu. Jadi bagaimana Tuan menguruskannya untuk pasca banjir nanti? Pihak kami di PKOB ataupun jawatan kuasa bencana daerah akan membantu terutamanya sekolah-sekolah yang terjejas dengan banjir untuk membersihkan kawasan-kawasan tersebut dan juga di kawasan perkampungan membantu penduduk kampung untuk membersihkan rumah-rumah mereka dan juga bukan sejak pihak JPBD mungkin daripada NGO dan juga persatuan-persatuan yang ada berdaftar di daerah Pitas ini untuk membantu yang terkesan banjir di daerah Pitas ini. Baik, terima kasih Tuan Dio. Baik, saudara, itu dia kita bersama dengan pegawai daerah Pitas merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Pitas, Encik Firuz Izzualdin alias Beniti bin Muhammad Zul. Jadi walaupun ramalan cuaca hujan berterusan waspada di daerah Pitas dan saya kira daerah-daerah yang lain berakhir pada hari ini berdasarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, namun kita mengharapkan agar penduduk khususnya di kawasan yang berkedudukan rendah agar sentiasa mematuhi dan juga memantau ramalan cuaca dari semasa ke semasa. Sekian saja lintas langsung dari pejabat daerah Pitas. Saya Sarifah Munazah Sarip kembali bersama dengan Fatil dan juga Hazel di Berita Perdana. Silakan. Terima kasih untuk peringatan itu langsung dari Pitas Sabah, Sharifah. Masuk hari ketiga fenomena air pasang besar, tiada keadaan luar jangka berlaku di sekitar Sabak Bernam. Keadaan terkawal itu dijangka kekal jika tiada angin kencang, ombak besar dan hujan lebat yang berlaku serentak. Untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan Fatin Akila Nora Asli. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Sabak Bernam, Leftenan Muhammad Fuad Bibit, hasil pemantauan pasukannya paras air laut petang ini dan semalam kekal sama iaitu pada paras bawah 4 meter. Walaupun fenomena air pasang pada kali ini berskala kecil berbanding November lalu, rondaan dan pemantauan di kawasan persisiran pantai diteruskan sebagai langkah berjaga-jaga. Dari kesiapsiagaan ke anggota, kita seramai 30 orang ya, pelbagai tugaslah ya, untuk buat pemantauan dan juga bilik-bilik gerakan dan juga kita buat satu rondaan bersepadu dengan agensi-agensi di bawah pengurusan bencana daerah untuk buat hebahan tentang fenomena air pasang besar yang berlaku selama 4 hari di kawasan setempat. Bagi penduduk sekitar Sabak Bernam pula, langkah waspada masih diambil walaupun tiada tanda akan berlaku fenomena air pasang besar. Petang pun tak ada, dia je lah malam macam ni. Petang malam macam ni naik saja, dia tak ada naik sampai sini lah, di depan saja sikit saja. Macam ni je. Itu polis ada malik tengok lo. Bomba pun ada malik tengok macam ni je. Kalau dia takut nanti itu air naik sangat kuat dah. Itu orang di sana bawa main air. Oh, kalau ikut kebiasaanlah lumrah dekat kawasan sini, kalau misal kata air pasang besar, dia akan tahap sampai 5 kaki lebih lah ketinggian. Kalau 5-7 ke dia akan melempah lah. Dia orang ada juga buat macam pemantauan, tanya-tanya keadaan kawasan sini kan. Tapi alhamdulillah lah, tak ada apa-apa lah. Orang ramai dinasihatkan agar lebih berhati-hati ketika menjalankan sebarang aktiviti air, riadah dan rekreasi serta sentiasa memantau keadaan cuaca. Jika hujan lebat dan air laut pasang berlaku serentak, bersedia untuk berpindah ke tempat selamat dan paling penting, patuhi arahan pihak berkuasa yang ditetapkan. Fatih Akhilan Nur Azli, Berita RTM. Sejumlah 12,935 penduduk terjejas banjir masih ditempatkan di 179 pusat pemindahan sementara sehingga pukul 7.30 malam ini. Mereka membabitkan penduduk dari 7 negeri yang dilanda banjir. Kita saksikan statistik banjir terkini.
Jabatan Pengairan dan Saliran JPS menasihatkan penduduk di lima negeri iaitu Pahang, Selangor, Johor, Negeri Sembilan dan Melaka agar berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Ia berikutan paras air sungai di beberapa kawasan berada pada tahap bahaya. JPS memaklumkan di Pahang, aras air sungai Pahang di Kuala Sungai Cini Pekan berada pada tahap bahaya dengan tren menaik. Manakala di Sungai Serting di Jambatan Padang Gudang Bera juga di tahap bahaya, namun pada tren air menurun. Sementara itu di Selangor, Sungai Bernam di Rimba KDR Sabak Bernam turut berada pada paras bahaya dengan tren air yang meningkat. JPS turut memaklumkan di Johor, aras air Sungai Lenik di Ladang Caah serta Sungai Segamat di Bandar Segamat dan Sungai Tangkak di Kampung Seri Makmur berada pada paras bahaya dengan tren air menurun. Bagi Negeri Sembilan, tren aras air Sungai Muar di Pekan Rompin Jempol menurun namun tetap berada pada aras bahaya. Pada masa sama di Melaka, Sungai Kesang di Teluk Rimba Jasin berada pada aras bahaya. Manakala Sungai Melaka di Batu Hampa juga berada pada paras bahaya dengan tren air menaik. Sementara itu, amaran hujan berterusan yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi untuk lima negeri semalam kini ditamatkan susulan cuaca yang dijangka bertambah baik. Met Malaysia memaklumkan negeri-negeri terlibat ialah Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Bagaimanapun, amaran hujan berterusan waspada masih berkuat kuasa bagi lima kawasan di Sabah sehingga hari ini, iaitu di Telupit, Kinabatangan, Beluran, Sandakan dan Kudat. Aktiviti turun padang pasukan sukarelawan dari pelbagai kementerian dan agensi masih diteruskan. Seperti biasa, menerusi lensa keluarga Malaysia, kami rangkumkan aktiviti membantu keluarga dan individu terjejas banjir. Bertemu kembali. Kabinet akan mengadakan mesyuarat khas esok bagi membincangkan isu penangguhan umrah seperti yang diumumkan Kementerian Kesihatan KKM baru-baru ini susulan ancaman varian Omicron. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pada mesyuarat itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin akan membentangkan laporan terperinci mengenainya. Dan seterusnya, Kementerian Kesihatan akan membentangkan mengenai isu COVID-19, terutamanya
berkaitan dengan Omicron dan sebagainya. Termasuklah cadangan ataupun keputusan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan mengenai umrah. Jadi esok kita dapatkan gambaran yang sebenar. Perdana Menteri berkata demikian selepas melakukan lawatan di PPS Kampung Tandong, Segamat. Jelas beliau keputusan penangguhan yang dibuat KKM itu demi menjaga kepentingan nyawa orang ramai. Khairi sebelum ini mengumumkan penangguhan sementara kebenaran perjalanan umrah bermula 8 Januari ini. Ini susulan peningkatan kes COVID-19 melibatkan varian Omicron dalam kalangan jemaah umrah yang pulang dari Arab Saudi. Penangguhan perjalanan umrah merupakan keputusan yang seharusnya diterima dengan hati terbuka untuk melindungi kepentingan kesihatan awam. Menurut pakar ekonomi kesihatan UKM, Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih, penerimaan orang awam dalam penangguhan ini sangat penting kerana mengambil kira ciri-ciri varian Omicron yang dilihat lebih bahaya berbanding varian Delta. Langkah kerajaan untuk menghentikan sementara penghantaran jemaah kita adalah berpatutan sebab sewaktu ini kita lihat jangkitan itu agak ketara dan mudah berlaku di Arab Saudi. Jadi beberapa perkara mungkin menyumbangkan kepada isu Omicron ini. Omicron seperti kita tahu merupakan VOC varian untuk COVID yang baru dan dia agak sukar dikesan. Menghentikan jemaah ini sementara untuk melihat situasi dan juga memastikan jangkitan itu berkurang dan SOP ini telah dikenalpasti telah dijalankan kembali di Arab Saudi dan kita patut fikir tentang jemaah kita yang pergi kalau diteruskan apa perkara buruk yang mungkin berlaku. Beliau berkata penangguhan sementara umrah amat perlu sehingga langkah kawalan kesihatan dan pencegahan dikeluarkan. Ia termasuk memberi peluang kepada kerajaan untuk membuat persediaan rapi dalam menguruskan jemaah umrah sebelum aktiviti tersebut dibenarkan semula kelak. Siaran berita perdana di TV1 berakhir di sini bagi memberi laluan kepada siaran langsung Majlis Angkat Sumpah Jawatan Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat dan Menteri-Menteri Muda Kerajaan Negeri Sarawak. Anda boleh terus menonton berita perdana melalui saluran berita RTM di MyPreview123 dan aplikasi RTM Klik. Anak muda Terengganu mengharumkan nama negara khabarnya. Untuk perincian lanjut, kita bersama rakan penyampai Alif Ashraf. Ya, Alif. Siti Nur Alia cipta sejarah. Terima kasih Cheong Jun Hong. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Atlet berbasikal Lebuh Raya Terengganu Siti Nur Alia Mansor, 21 tahun, mencipta sejarah tersendiri menjadi pelumba wanita pertama negara dan Asia Tenggara terpilih menyertai pasukan berbasikal jelajah dunia Kenyan SRAM Racing Team yang berpangkalan di Spanyol. Siti Nur Alia berkata tawaran kontrak selama setahun daripada pasukan yang berada di kedudukan kelima dunia itu bagaikan mimpi jadi nyata dan telah lama diidamkan. Saya harap Alia boleh membuka peluang untuk rider-rider wanita lain dekat Malaysia ni. Tak kiralah negeri mana, Johor ke, Selangor ke, Terengganu ke, kawan-kawan Alia pun. Alia harap ada peluang diorang juga. Siti Nur Alia akan berlepas ke Spanyol Ahad ini bagi persediaan program latihan bersama pasukan untuk perlumbaan pertama mereka di Itali pada Mac nanti. Saudara, Malaysia kehilangan seorang lagi jagoh terjun dunia apabila Cheong Jun Hong mengumumkan persaraannya hari ini selepas kontrak bersama skuad kebangsaan tidak disambung. Perkara itu diumumkan Jun Hong secara rasmi dalam laman sosial Facebooknya sekaligus menjadi atlet terjun kedua yang bersara selepas Leong Man Yee.
Dalam kenyataannya, Junho mengakui bahawa dia gagal mempamer prestasi terbaik ketika Sukan Olimpik Tokyo 2020 tahun lalu dan menerima hakikat tersebut dengan hati terbuka. Namun, bekas juara dunia 2017 dalam acara 10 meter platform individu itu menjelaskan faktor tersebut adalah didorong oleh proses pemulihan kecederaan yang dialami pada 2018 serta pandemik COVID-19 yang melanda dunia sejak 2 tahun lalu. Selepas Tokyo 2020, Junho berkata dia kembali memberi fokus kepada proses pemulihan kecederaannya dan yakin dapat kembali ke prestasi sebenarnya. Penerjun berusia 30 tahun itu turut menyatakan bahawa dirinya masih lagi bersemangat untuk mewakili negara namun terpaksa akur apabila kontraknya tidak disambung oleh Majlis Sukan Negara MSN. Atas sebab-sebab itu, atlet kelahiran Perak itu akhirnya terpaksa mengumumkan persaraannya selepas 22 tahun menabur khidmat kepada negara. Antara pencapaian terbaik Junho adalah memenangi pingat Perak Sukan Olimpik 2016 Rio, muncul juara dunia 2017 di Budapest, memenangi pingat Perak Kejohanan Piala Dunia Terjun 2014 dan 2016, pingat Perak Sukan Asia 2014 Incheon serta pingat emas Sukan Commonwealth 2018 Gold Coast. Kita beralih ke badminton. Bekas juara remaja dunia Gon Jiwei akan meneruskan kariernya sebagai pemain profesional buat masa ini meskipun telah menerima tawaran menyertai semula Persatuan Badminton Malaysia BAM. Sebelum ini, Jiwei telah membuat keputusannya untuk keluar dari pasukan kebangsaan pada tahun lepas. Pemain berusia 21 tahun dari Pulau Pinang itu berkata, dia terpaksa menolak tawaran BAM itu kerana tidak dapat menjanjikan komitmen 100% disebabkan isu kesihatan. Pemenang pingat emas di Kejuaraan Dunia Remaja 2015 dan 2018 itu juga mengakui, dia enggan merampas peluang pemain lain yang lebih layak menyertai skuad kebangsaan pada masa ini. Jiwei juga menjelaskan dia akan berusaha untuk kembali ke tahap yang sebenar supaya benar-benar bersedia untuk berkhidmat kepada negara pada masa hadapan. September tahun lepas, juara Sukan SEA 2017 itu mengejutkan arena badminton negara dengan mengumumkan persaraannya selepas pulih daripada ususnya pada 2019. Jiwei bagaimanapun kembali gelanggang sebagai pemain bebas di Purple League Pro Am 2021 baru-baru ini dan beraksi dalam acara wanita dan beregu campuran untuk Butterworth BC yang menduduki tempat kedua. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Hu mengakui keputusannya melepaskan jawatan tersebut adalah bagi memberi laluan kepada individu lain membawa skuad kebangsaan ke satu tahap yang lebih baik. Pengendali berusia 53 tahun itu membuat keputusan tersebut semalam selepas 4 tahun menggalas tugas berkenaan sejak Disember 2017. Cheng Ho menjelaskan meskipun keputusan itu amat berat untuk dilakukan namun ia perlu dibuat sebagai tanggungjawabnya ke atas kegagalan skuad negara pada kempen kejuaraan Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2020 di Singapura baru-baru ini. Kegagalannya mencapai sasaran ke final yang diletakkan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM turut menjadi antara faktor dia meletak jawatan selain mahu berfikir jauh tentang karier serta reputasinya sebagai jurulatih. Cheng Ho pada masa sama memberitahu dia kini hanya ingin berehat dan meluangkan masa bersama keluarga sebelum kembali semula ke kancah kejurulatihan. Ketika ditanya apakah memori paling manis sepanjang bersama pasukan negara, Cheng Ho berkata tempoh 2018 hingga 2019 adalah kemuncak kariernya yang menyaksikan Malaysia berjaya mara ke final Piala AFF 2018 sebelum tewas kepada Vietnam. Pengendali kelahiran Kedah itu boleh dianggap sebagai jurulatih yang memberi nafas baharu dalam corak permainan Harimau Malaya selepas mengisi kekosongan ditinggalkan bekas Ketua Jurulatih kelahiran Portugal, Nelo Vingada. Persekutuan Gimnastik Malaysia MGF memerlukan dana sekurang-kurangnya RM1 juta bagi merangka program-program baharu tahun 2022 dan mempersiapkan pasukan negara menjelang temasya Sukan SEA dan Sukan Commonwealth tahun ini. Dana itu diperlukan susulan bajet 2022 tidak menyentuh mengenai peruntukan program sukan berprestasi tinggi. Menurut Setiausaha Kehormat MGF Afrita Aryani Nasril, pihaknya kini sedang mencari jalan untuk bekerjasama dengan beberapa syarikat swasta bagi mendapatkan penajaan demi kelangsungan program sukan gimnastik di peringkat tertinggi.
Tahun ini dia memang memberi impak yang besar kepada pasukan gimnastik dan juga Malaysian Gymnastics Federation. Tapi kita masih berusaha untuk mendapatkan dana ataupun keuangan untuk pergi ke kejohanan persediaan sebelum temasha Sukan SEA, Commonwealth dan seterusnya Sukan Asia. Kita juga akan mencari kerjasama bersama Federation Gimnastik Luar Negara. Seperti pertama, kita telah melakukan collaboration dengan Azerbaijan. So kita mengharapkan ada continuation daripada situ dan serba sedikit dapat membantu persiapan pasukan kebangsaan untuk ke kejohanan besar pada tahun ini. Tambahnya, sukan gimnastik setiap tahun memerlukan perbelanjaan besar yang melibatkan kos latihan luar negara, fasiliti tempat latihan dan penyertaan kejohanan-kejohanan berprestij tinggi. Afrita berharap lebih banyak syarikat swasta serta badan korporat akan bekerjasama dengan MGF membantu atlet-atlet negara untuk terus bersaing. Selain itu, seramai 250 atlet di bawah program Podium kini masih kekal menjalani program tersebut. Baik, kita beralih ke Liga Perdana Inggeris. Rekod tanpa kalah Manchester United di bawah kendalian pengurus sementara Ralf Rangnick akhirnya lebur di tangan Wolves selepas dikejutkan 0-1 di Old Trafford awal pagi tadi. Jaringan Joe Moutinho 8 minit sebelum permainan tamat sudah cukup memberi kekalahan pertama United kepada Wolves dalam tempoh 42 tahun. Turun beraksi di laman sendiri, United dilihat beraksi dengan hambar berbanding Wolves yang lebih banyak mengatur serangan. Rangnick mengakui tugasnya di United bukanlah mudah dan kekalahan di tangan Wolves membuktikan bahawa masih banyak kerja yang perlu dilakukannya di Old Trafford. We have just have to admit that, especially in the first half, we had big problems to stop them from play their combinational football. It was only in very few moments that we could put them under pressure and take the ball away from them. And even if we then, well, I don't know. I knew that it would be a difficult job. That was also the reason why they contacted me and signed me. So I knew from the start that it wouldn't be an easy job to find the best possible balance with regard to the players that we have offensively and defensively. And kekalahan ini menyaksikan The Red Devil kekal di tangga ketujuh Liga, 4 mata di belakang pasukan tangga keempat Arsenal yang mengumpul 35 mata. Bekas penyerang Manchester City Ferran Torres menjelaskan dia tidak sabar lagi untuk turun beraksi di atas padang selepas lama berehat akibat kecederaan kaki Oktober tahun lepas. Torres diperkenalkan secara rasmi sebagai pemain baharu Barcelona dalam satu majlis di Camp Nou semalam. Menurut Torres, dia yang mengalami keretakan di kaki kanannya ketika beraksi buat Spanyol dalam kempen Liga Negara-Negara akan bersedia diturunkan dalam tempoh kurang 2 minggu lagi. Penyerang berusia 21 tahun itu akan beraksi buat Barca sehingga 2027 dengan klausa pelepasan kontrak berjumlah 1 bilion euro. Nilai perpindahannya tidak didedahkan, namun media melaporkan klub de Catalan tersebut bersetuju membayar harga sekitar 55 juta euro dengan syarat tambahan 10 juta euro. Ketika ini, Torres tidak dapat didaftarkan dalam saingan La Liga selagi Barcelona belum menjual mana-mana pemain untuk menampung bayaran gajinya. Baik, perkembangan tenis. Pemain nombor 4 dunia Stefanos Tsitsipas gagal membantu Greece mencatat kemenangan dalam kempen Piala ATP selepas tewas pada aksi perseorangan kepada wakil Argentina Diego Schwartzman 6-7, 6-3, 6-3. Pada pertemuan itu, Greece tewas di tangan Argentina dengan keputusan 2-0. Tsitsipas sebelum ini baru pulih daripada pembedahan siku dan tidak beraksi ketika Greece bertemu Poland Sabtu lepas. Pemain berusia 23 tahun itu menerima tentangan sengit sebelum menang set pertama dan kemudian gagal mengekang kebangkitan Schwartzman pada set kedua serta set penentuan dengan keputusan 6-3. Sebelum itu, kejayaan Federico Del Bonis ke atas Mikhail Pervolarakis 7-6, 6-1 memberi kelebihan 1-0 ke atas Argentina sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah mereka dalam kumpulan D.
Dalam satu lagi aksi, pemain Spanyol Roberto Bautista Agut berjaya mengejutkan pemain nombor 8 dunia Casper Ruud 6-4, 7-6 sekaligus menewaskan Norway 2-0 dalam saingan kumpulan A. Kejayaan itu hadir selepas Pablo Carreño Busta memberi mata pertama buat Spanyol hasil kemenangan 6-3, 6-3 ke atas Viktor Durasovic. Spanyol yang menang ke atas Chile pada aksi pembukaan dijadual berdepan Serbia pada aksi terakhir kumpulan Kamis ini. Seterusnya, perlumbaan Rally Dakar. Juara dunia 9 kali Sebastian Loeb memenangi peringkat kedua semalam sekaligus mengurangkan jarak masa kepada pendahulu keseluruhan Nasir Al-Attiyah dengan lebih 9 minit. Loeb menamatkan saingan kedua hari Hail ke Al-Kaisuma sejauh 338 km dengan kelebihan 3 minit 28 saat ke atas Al-Attiyah dari pasukan Toyota. Pencabarnya dari Qatar itu sebelum ini menjuarai peringkat pembukaan pada Ahad. Ini kali ke-15, Loeb memenangi peringkat perlumbaan Rally Dakar dan yang pertama sejak 2019 selepas dia menyertai pasukan ProDrive. Seorang lagi pemandu jentera Toyota, Lucio Alvarez, di tempat ketiga keseluruhan dengan 40 minit di belakang Al-Attiyah. Sementara itu, dalam kategori motosikal, perlumbaan pasukan gas-gas Sam Sunderland dari Britain merampas status pendahulu daripada rakan sepasukannya Daniel Sanders. Peringkat tersebut bagaimanapun dimenangi pelumba pasukan Honda Joan Barreda. Saudara, edisi Sukan 4 Januari 2022 berakhir dini. Dengan itu, assalamualaikum dan insya-Allah kita jumpa lagi. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob menegaskan tidak akan ada rombakan kabinet setakat ini. Sebaliknya, tumpuan kerajaan kini kepada isu yang mencengkam rakyat, terutamanya bencana banjir dan pandemik COVID-19. Menyifatkan isu rombakan kabinet hanya spekulasi semata-mata. Beliau berkata perkara itu tidak sepatutnya timbul memandangkan negara masih dilanda bencana banjir dan COVID-19 yang belum selesai. Jelas Perdana Menteri, mesyuarat kabinet yang berlangsung setiap Rabu hanya fokus kepada dua isu utama buat masa ini, iaitu penyelesaian masalah banjir dan COVID-19. Besok mesyuarat kabinet. Main topik yang kita akan bincang mesyuarat kabinet besok dua. Yang pertama dari segi banjir, yang kedua dari segi masalah COVID. Yang kita agak membimbangkan, walaupun kes kita masih lagi di bawah 3,000, tetapi COVID ini nampak gayanya akan menjadi sebahagian daripada penghidupan kita. Dulu kita kata kita akan isytiharkan negara kita sebagai endemik, anggap macam penyakit lain. Tetapi dengan varian-varian baru seperti Omicron dan sebagainya, jadi besok kita akan bincang apa tindakan kita selanjutnya. Perdana Menteri ditemui media selepas menyerahkan bantuan wang ehsan kepada 55 ketua isi rumah yang dipindahkan ke PPS Sekolah Kebangsaan Gangsa Durian Tunggal Melaka. Sejak kebelakangan ini timbul desas-desus Perdana Menteri akan melakukan rombakan kabinet dengan melantik seorang timbalan Perdana Menteri dan menggugurkan tiga menteri daripada jawatan yang disandang mereka. Pergerakan tanah yang baru dikesan di laluan Jalan Kupang Gerik Jeli, Jalan Raya Timur Barat JRTB susulan retak dan mendap akibat tanah runtuh pada 19 Disember lepas. Jabatan Kerja Raya JKR Hulu Perak dalam kenyataan memaklumkan pergerakan tanah tersebut menyebabkan berlaku keretakan sepanjang 40 mm di sekitar kawasan Cerun. Justru pemasangan kanvas bagi melindungi jalan merekah selain mengurangkan runtuhan telah dijalankan sebagai tindakan jangka pendek. Kerja-kerja pelebaran bahu jalan turut dilakukan bagi mengalihkan trafik ke laluan selamat. Laporan disediakan JKR Hulu Perak bagi siasatan dan tindakan lanjut untuk kerja-kerja pembaikan kekal. Banjir bukan sahaja mengakibatkan penduduk berdepan kerugian harta benda, malah turut berhadapan pelbagai risiko termasuk mengancam nyawa. Penjagaan kesihatan mental dalam kalangan penduduk terjejas banjir sangat penting, terutama bagi meneruskan kelangsungan hidup ketika dan selepas banjir. Laporan wartawan Erwin Zaid.
Pakar Perubatan dan Kecemasan Hospital Pakar KPJ Johor, Profesor Dr. Rashidi Ahmad berkata, antara cara mengurangkan kebimbangan dalam diri ialah dengan berkongsi masalah dengan individu lain. Ini kerana melalui komunikasi, seseorang itu boleh mendapat idea yang dapat menyelesaikan masalah sekaligus memberikan ketenangan minda. Selain itu, penduduk terjejas yang mengalami kondisi terlalu berfikir atau overthinking boleh mengamalkan kaedah pernafasan 478 dalam menenangkan diri. Kaedah tersebut memerlukan seseorang menarik nafas dalam kiraan 4 dan menahan nafas dalam kiraan 7 sebelum menghembus nafas dalam kiraan 8. Penduduk Dr. Lewis tadi gunakan 478 breathing. Okay? Maksudnya, instead of kita fikir apa yang ada dalam otak kita, kita fikir kepada pernafasan kita. Caranya adalah kata orang tu fikir, berfikir kepada benda yang lain. Persediaan awal menghadapi banjir juga boleh mengurangkan tekanan dalam kalangan penduduk terjejas. Ia termasuk berpindah ke PPS sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Inilah sekiranya berlaku saja bencana, pertama sekali anda mesti alert dengan persekitaran, melibatkan parasair di sekeliling rumah dan sebagainya ataupun di sungai berhampiran. Tidak dinafikan, kesihatan mental penting di kalangan penduduk terjejas banjir dalam menjaga diri serta keluarga mereka. Jadi, insan-insan terdekat perlu memberikan sokongan kepada mereka yang terjejas mentalnya dalam bersama mengharungi bencana ini. Erwin Zaid melaporkan untuk Berita RTM. Teknologi yang semakin canggih sedikit sebanyak memberi harapan baru kepada orang kurang upaya OKU penglihatan untuk meningkatkan kualiti hidup mereka. Sempena sambutan Hari Braille Sedunia pada hari ini, wartawan Ravin Sambungan ada laporannya. Hari Braille Sedunia disambut pada setiap 4 Januari untuk memberi kesedaran kepentingan Braille sebagai medium komunikasi utama dalam merealisasikan hak asasi manusia, khususnya OKU penglihatan. Umar Shankari Silvamani yang bertugas sebagai penyunting Braille lebih 4 tahun berpendapat akses bahan bacaan yang lebih baik kepada OKU penglihatan merupakan elemen penting dalam pemerkasaan kejayaan mereka. Tapi kita tak nafikanlah adalah sedikit kekangan dalam sesuatu macam mungkin kita kata apps ataupun kita mana-mana website yang tidak benar-benar accessible untuk golongan OKU. Actually, saya cakap ini bukan kata untuk OKU penglihatan sahajalah. Dia bila sebab saya pernah belajar untuk ODSSI, website apa semua kan. So, dia ada banyak benda yang kita perlu perhatian. Contoh, kalau macam kami ini, contoh bila, ialah bila dia tak ada description apa, untuk image. Dan kalau macam kawan-kawan saya yang rabun pula, dia orang kalau kata color tu pun tidak betul-betul macam yang kontras ke apa ke, menyusahkan mereka juga. Manakala kawan-kawan kita yang OKU pendengaran ke apa ke, bila contoh dia letak situ video ke apa, kalau video tu tanpa description pun dia orang tak boleh nak access juga. Latihan intensif juga perlu dilakukan bagi memudahkan proses penterjemahan. Biasanya di sini kalau dengan kerja saya ni untuk akses kepada penterjemahan tu pada saya tidak sesuka manalah sebab kita dah apply teknologi misalnya menggunakan software ataupun converter iaitu Duxbury Braille Translator semua tu. Kita dah ada training, dah ada latihan, dah ada pengalaman bertahun-tahun, so kita boleh gunalah. Tapi akses kepada lain tu macam-macam lagi yang perlu dibangunkan. Dalam pada itu, Ketua Pengarah Pendidikan Datin Sri Nur Zamani Abdul Hamid berkata, kementerian akan memastikan guru yang mengajar murid berkeperluan khas penglihatan mempunyai kemahiran Braille termasuk membaca, membraille dan mentranskrip tulisan Braille. KPM telah meluluskan peralihan penggunaan kod British Braille Primer BBP
kepada kod Unified English Braille UEB secara berperingkat mulai tahun ini 2022. Perubahan ini tentunya dapat membantu MBK kurang upaya penglihatan mendapat maklumat dan berkongsi bahan penerbitan Braille menggunakan format UEB dengan meluas secara dalam talian. Dengan adanya teknologi yang canggih ketika ini, ia memudahkan akses untuk mendapatkan maklumat. Dalam konteks ini, pengeluar teknologi perlu peka terhadap informasi teknologi supaya ia memudahkan OKU penglihatan untuk mendapatkan akses tersebut sekaligus memanfaatkan sepenuhnya. Robin Sanmugam, Berita RTM. Mahkamah Session Kota Baru menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun terhadap seorang bapa selepas mengaku salah mendera anak perempuannya. Tertuduh Wan Azlan Wan Ali, 44 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Bazli Bahrudin. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menganiaya anak perempuan kandung berusia 8 tahun dengan cara memukul menggunakan sebatang kabel sehingga mendapat kecederaan fizikal. Kejadian dilakukan di sebuah rumah di Kampung Sungai Kelong, Pasir Putih pada pukul 1 pagi 28 Disember lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Abu R. Salnal Zainal Abidin manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Seorang lelaki di Melbourne, Australia nekat membakar dirinya dalam sebuah kereta sebagai membantah peraturan mewajibkan vaksinasi COVID-19. Saksi memaklumkan anggota bomba berjaya memadamkan api dan menyelamatkan lelaki itu yang dilaporkan cedera parah. Puluhan kereta terpakai Jepun yang tiba dengan kapal kargo di Pelabuhan Vladivostok, Rusia dilaporkan telah diliputi ais akibat cuaca sejuk melampau. Menurut laporan media tempatan, ada beberapa kereta yang dibalut ais setebal 6 inci. Disebabkan itu, kesemua kenderaan itu terpaksa diangkut menggunakan kren ketika suhu mencecah negatif 19 Celsius. Dan ini pula video memaparkan seorang lelaki dipukul 2 rakannya sehingga menyebabkan adik perempuan mangsa menangis. Ternyata insiden pukulan ini hanyalah gurauan untuk menyakat kanak-kanak comel itu. Sebaik dilepaskan salah seorang rakan abangnya, dia terus berlari mendapatkan abang kesayangannya itu, memeluknya sambil menangis teresak-esak. Aksi kasih sayang dua beradik ini cukup mencuit hati warga maya. Tak hairanlah kalau ia meraih jumlah tontonan melebihi 6.9 juta tontonan. Paparan hashtag itu menutup berita perdana untuk edisi Selasa 4 Januari 2022. Terus amalkan kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Dan terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.